kembangkan bakat dia nyanyian. Lagi satu, Yani kan mempelajari genre lain selain apa yang Yani tahu. Masa ni orang pun tahu Yani lebih condong ke arah genre dangdut. So selain dangdut, Yani kan mau mempelajari genre-genre lain lah, macam pop, ballad. Yani mengikuti di awal penglibatan nyanyian, Yani mengikuti Bintang Kecil. Dari Bintang Kecil, Yani mengikuti pertandingan-pertandingan yang dianjurkan oleh RTB seperti RTB Giant Talent, Bintang Radio. Yani juga mengikuti pertandingan-pertandingan yang dianjurkan oleh radio juga, stesen radio seperti Base 914. The latest, Yani mengikuti Dangdut Academy Asia di Indonesia. Idola Yani, Rita Sugiarto. Lagu-lagunya, of course lah Yani minat. Lagi satu, Yani minat je walaupun Rita Sugiarto sudah berumur, tapi ia tetap je mempertahankan ia punya prinsip. Ia orang masih lagi kena gunai dalam industri muzik. Mungkin ia masih mendisiplin dirinya kali apa. So macam di sanalah Yani mempelajari, ya, meidolakan Rita Sugiarto. Sejujurnya, indah pernah. Pasal cita-cita Yani bukan sebagai penyanyi sebenarnya. Sebenarnya cita-cita Yani ingin menjadi seorang anggota polis. Kenapa? Pasal ayah Yani sendiri seorang anggota polis. Pemarah. Jangan cuba-cuba. Ya, pemarah sama tegas sebenarnya berbeza. Tapi mungkin apa yang Yani lakukan sebenarnya tegas, tapi orang menilai kebanyakannya Yani ini pemarah, bukan di kalangan kawan-kawan. Selalunya Yani minta komen pasal diri Yani dari family lah, kalau kawan-kawan dah tahu lah. Indah pernah, walaupun sebelumnya Yani menyanyi belum berhijab. Okey, ini ekstra lah ha. Yani bercerita, Yani mula bertudung sejak Yani mengikuti Dangdut Akademi Asia. Selepas itu, Yani teruskan bertudung sehinggalah ke hari ini. Makan dan tidur? Dua-dualah. Dua-dua. Pasalnya lepas makan tidur. Bangun, makan lagi. Makan, tidur. Makan, tidur, makan, tidur. Lihatlah badan. Kalau wang tidak penting, ada dua, memancing, bercucuk tanam. Kenapa? Dari pendapatan sayur-sayuran dan memancing ikan itu, Yani boleh sedapat makan. Makan saja kan? Mungkin banyak sepanjang jadi artis itu, alhamdulillah kenangan-kenangan yang anda dapat dilupakan, Yani dapat berduet dengan artis-artis di luar negara lah. Contohnya artis dari Malaysia macam Stacey. Banyak lagi lah sebenarnya, and then terutamanya masa Dangdut Akademi Asia, di sana Yani banyak bergaul dengan artis-artis Indonesia, contohnya macam Inul, idola Yani sendiri Rita Sugiarto, banyak. Alhamdulillah masa ni banyak sudah artis-artis baru, boleh menjadikan saingan secara sehat lah tuah. And then dari pendatang-pendatang baru ni kan diorang punya genre bukannya macam zaman-zaman Yani, maksudnya yang very classic atau. And then dengan era baru ni, penyanyi baru pun banyak pemandainya, jadinya penyanyi lama ni pun banyak terinspirasi dari penyanyi baru sebenarnya, dari pendatang baru. Assalamualaikum, hai, saya Yani Junaini. Jangan lupa subscribe, like and share Future Past TV di social media base kita. Dan jangan lupa follow perkembangan Yani di IG Yani, DAA_Yani, DAA_Yani, dan juga di Facebook Yani Junaini, YANIEY space JUNAINI. Okay, bye.